Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, guys. Hari ini kita mancing di spot muara. Semoga ada cintanya hari ini ya. Ini perjalanan kita menuju muara. Ini jalanannya sampai muaranya, guys ya. Jalanan begitu jelek. Oke, by the way, bagaimana kabar buat semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Beginilah jalan-jalannya, guys. Ke muara. Jalannya begitu sulit. Di sini tempat pengambilan batu pondasi, guys. Jadi jalannya seperti ini, guys. Kita menuju perjalanannya ke muara sambil lewati gunung-gunung dan kita mancingnya sendiri hari ini, guys. Yuk ikuti terus Mile Fishing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bantu supportnya. Buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Buat semuanya, semoga sehat-sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Salam strike dari Mael Fishing. Nah, sekarang kita mulai merakit. Dan kita mulai lemparan pertama. Dan di sini kita berusaha semoga supaya ada cintanya, guys. Beginilah pemancing. Kadang dapat, kadang boncos. Yuk kita lempar lagi ke kiri, guys. Par. Lempar. Gulung pelan-pelan. Semoga ada ikannya. Gas. Kita mancingnya sendiri, guys ya, di muara. Semoga ada cintanya, guys ya, hari ini. Oke, guys, sekarang kita pindah spot lagi, guys. Tadi di situ ikannya sudah tidak mau makan. Apakah saya juga tidak tahu ada ikannya atau tidak ya? Apakah karena airnya yang keruh atau bagaimana? Saya tidak tahu juga. Apakah saya kurang beruntung? Saya kurang beruntung kali ya teman-teman ya. Makanya saya tidak dapat ikan di situ. Kita cari spot lagi, guys. Kita pindah tempat lagi, guys ya. Semoga di tempat yang kita mau datangin ini semoga ada cintanya, guys. Ini spotnya baru. Saya mau datangin, guys. Sebelumnya saya tidak pernah ke spot ini sih, guys. Yang target kedua ini, guys. Saya tidak pernah mancing di situ, guys. Kita coba saja, guys. Semoga ada cintanya, guys ya. Ikuti terus Mail Fishing. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ih,
kita mulai lemparan pertama. Kita mulai lagi lemparan pertama. Semoga ada cintanya. Dan bisa strike babon guys ya di sini. Kan kita jangan sampai boncos pulang. Kalau boncos pulang, kita kena marah sama mama. Dan sampai kita kena marah, mancing tidak dapat ikan pulang. Ini spotnya guys ya, di pinggir-pinggir laut guys. Di sini tempat penjemuran rumput laut. Dan kita strike guys. Strike pertama. Ini ikan apa ya? Kalau di sini sih ya, namanya ikan menangi. Dengan tambah es ya, jadi menangis. Kecil. Lumayanlah obat boncos hari ini guys. Smoke. Daripada kita boncos, lumayanlah untuk bakar-bakar lah guys ya. Kita lempar lagi kedua, semoga masih ada cintanya ya guys ya. Oke, kita lempar gulung. Digulung pelan-pelan, semoga ada cintanya lagi. Gulung. Dan belum dapat. Lemparan kedua. Saya baru mancing di sini guys, spot baru ini guys. Di sini banyak ini sih guys, ikan menangi. Kalau di kampung teman-teman itu ikan apa namanya? Komen di kolom komentar ya guys ya. Oh, strike lagi guys. Akhirnya dapat juga lagi guys, ikan kedua. Dan ikan ketiganya nggak sempat ke video guys ya. Kita cuma dapat 3 hari ini guys, pakai Minos Rinoya warna hijau. Ini mino favorit saya guys. Oke, buat semuanya, kita menuju perjalanan pulang dulu guys. Kita lewat di sini guys, di tempat orang yang ikat-ikat rumput laut itu guys, buat disimpan di laut. Gak tau mau diapa itu guys, saya juga gak ngerti kalau tentang itu guys. Ini jalannya guys, kita lewat-lewat gini guys. Banyak warga di situ guys, jadi kita malu-malu. Lewatnya apalagi kita jalan sendiri ya guys ya. Kita malu-malu sih. Tapi apalah daya. Bukan malu lewatnya sih guys, malu angkat ikannya kecil sekali guys. Terlalu kecil ikannya. Tapi apalah daya guys, yang penting kita hari ini tidak boncos guys. Pemancing yang penting strike, tidak boncos. Kita sudah bersyukur guys. Oke guys, untuk hari ini kita stop dulu mancing guys. Kita lanjut di besok. Besok lagi guys. Dan hasil hari ini cuma ini. Cuma 3 doang. Hasil casting. Thank you yang sudah menonton guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam strike dari My Fishing Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.